Waduh, ini siapa yang pilih nih? Mas habis. Es Dahlia. Rocker. Tuh, dia niat banget loh pengen tampil, lihat aja tuh. Wah, hi man. Ini pilihan siapa? Lupa lagi syairnya. Ini nomor 43. Lupa Wendy. Lagi mukanya. Kayak band kuburan. Iya. Kuburan, John. Lupa lagi syairnya. Nyanyinya. Hey, siapa? Siapa? Jangan sampai lupa lagi namanya. Jawab. Siapa? Nama saya adalah Ramadan. Ramadan pasti tiap hari puasa. Aduh. Namanya Ramadan. Oh, iya, oke. Oke, Ramadan umurnya berapa? 37. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Karena bedakan. Oke, Bang Kriwil, kita tata. Koko, coba A minor seberapa, Koko? Oke. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Koko, pindahin ke E minor, Koko. Nah, ini baru pas. Ta-t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 a-
one, two, three, four. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil kau mata kami temulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasen disampur. Wah, macam-macam gosen macam gosen macam 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 saya yang sedang mabuk pecinta sama si Lela anak kepala desa yang membuat aku tergila-gila. Wow. Istahlia. Oke, Mbak Dukun. Terima kasih. Coba langsung kembali. Kita berikan tepuk tangan buat Mbak Dukun. Woy. Tunggu dulu, Krimil. Tunggu. Apa? Apa? Kenapa? Auman tadi ulang dong. Waduh, Raffi Ahmad, Isdalia sombong Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, mau itu juri sombong sudah mulai itu. Oh, nggak apa-apa, Tapi hari ini, tolong ya juri, hari ini hanya Raffi Ahmad yang pesertanya lebih dari satu yang duduk dipilih vote-nya oleh para netizen. Kreatif. Kita selesainya hari ini boleh jam 3 enggak? Gue mau milih lagi. Enggak, udah. Jam 3 boleh enggak? Oh, supaya bisa dua cukup. Udah cukup. Sama, sendiri, mau. Kerja, tolong saling menghargai saja ya. Jangan keras kepala ya. Oke, peserta tolong, silakan ya. Maju satu semuanya maju. Semuanya maju. 3 langkah. Oke, sudah cukup. Oke. Silakan Bang Kriwil. Oke, saya mau ngomong sesuatu. Berempat di row ini semuanya bagus-bagus. Tepuk tangan dulu buat keempatnya. Tapi sayang, seribu sayang, ini sudah jam malam, jadi hanya saya memilih satu. Hah? Kalau nggak kepilih, sayang banget. Hanya satu. Yang gak kalau nggak kepilih, besok dipastikan boleh ikut lagi. Oke. Okay. Pasti itu. Yang menarik perhatian saya, menurut auranya adalah. Main aura bener. Oke, okay. Yang saya pilih adalah. Oke, silakan menyanyi. Wow. Pilihan TI.
penyanyi rock. Maaf. Lu bisa loh. Ini sekali seumur hidup. Teh, tadi jatuhnya bukan kayak penyanyi. Kayak pijet maung. Teis, kan jagoannya dipilih, kenapa mukanya gak suka? Suka banget gue mah. Tahu gak, gue kaget banget, surprise. Ini gue tadi milih dengan mata batin gue loh. Mata batin ternyata cucok nawetong. Ini hari ini ya, semua orang pada sakit ya. Enggak sakit. Sudah, tolong jangan berisik. Ini kalau misalnya seandainya dia gak dandan seperti ini mungkin gak menarik dan gak dipilih. Enggak, suaranya bagus. Berarti yang terpilih cuman satu aja ya. Yang kepilih ya. Maaf, gue kaget lagi, maaf. Gue pikir lu di belakang. Mbak Rina takut. Gue pikir lu di belakang, atau deket banget. Yaudah, nama tadi siapa? Ramadan. Ramadan ya, oke berarti Ramadan aja ya. Mau di makeover gak? Tanya lu makeover gak? Master, makeover. Master. Atau biarkan dia begini. Kalau saya lihat, kalau saya lihat ini nih karakter dia ya. Iya. Kamu gak mau dong mukanya saya hapus? Mukanya dihapus, makeupnya. Enggak, masa muka dihapus? Gak mau karena... Master, tolong jangan malas lihat. Saya gak malas bisa menghasilkan dua peserta yang bagus. Master jangan malas ya. Yang ngerjain peserta lu juga master. Gue nanya dulu. Karena permasalahannya, kalau dia mau tampil udah unik begini, kalau saya bikin lempeng ke jalan yang lurus, kan karakternya hilang. Setuju. Bagus itu master. Tadi dia juga ngomong, kenapa Ramadan, kenapa kamu gak mau dihapus? Karena mau nyanyi lagunya pas kali ya, Mak, itu. Saya biasa nyanyi ngerok ataupun... Cucok berarti ya. Masuk angin. Juga saya punya komunitas di kampung saya. Namanya apa? Republik Lahia Community dengan diketuai oleh Kampung Lahia. Di mana itu? Kampung kamu juga di mana? Bang Satria juga. Di mana itu? Di Indramayu. Berarti emang bener pakai mata batin pada bae wong Dermayune ya. Saya ya juga Allah. Sering sama Mbak Iis. Mentas tuh sering sebenarnya. Dengan di Teng Dermajeng. Gitu. Teng Dermajeng, Teng Duku Krupuk. Waktu di Nakuan sira anu raine orang mengkonon ya. Tapi itu akun awane bae, Mbak. Bakal bengi kayak konon. Bakal bengi sama kenen. Oke, nanti kita akan melihat lagi penampilannya konon-konon. Jadi, tapi yang ketahuan mana akan lele. Sesaat lagi tetap bingung lo, Dende. Langsung.